Baru-baru ini, aktris cantik Natasha Wilona tak gengsi makan di warung sederhana. Bahkan, Natasha Wilona juga tampil polosan tanpa make up saat makan di warung sederhana. Mengetahui potret Natasha Wilona makan di warung sederhana, netizen pun langsung heboh. Pasalnya, Natasha dikenal sebagai salah satu artis papan atas tanah air. Tak cuma itu, ia juga berulang kali meraih penghargaan sebagai aktris terfavorit. Belum lagi, mantan kekasih Stefan William ini juga sukses menggeluti dunia usaha dan YouTuber. Melansir dari Weekend.id, pada Juli 2021 lalu, kekayaan Natasha Wilona tercatat mencapai 3,1 juta dolar Amerika atau setara dengan 44 miliar rupiah. Angka tersebut didasarkan dari pendapatan iklan di akun YouTube Natasha Wilona. Meski punya kekayaan fantastis di usia 23 tahun, Natasha Wilona baru-baru ini tak gengsi makan di warung sederhana hingga jadi sorotan netizen. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram Rumpi Gosip pada Jumat, 1 Juli 2022. Di unggahan itu, sang penilik akun mengunggah video saat Natasha Wilona kepergok makan di warung sederhana. Tak merasa gengsi, Natasha terlihat nyaman makan di warung sederhana. Bahkan Natasha Wilona pun terlihat lahap menyantap makanannya. Tak hanya itu, publik juga menyoroti penampilan Natasha saat makan di warung sederhana. Pasalnya, penampilan Natasha terlihat sangat sederhana dengan balutan kaos dan celana jeans. Terbaru dari channel YouTube Feral Bramasta, terlihat Feral ngeperan wanita berinisial W, wanita tersebut bukanlah Wilona. Feral bersama dengan Boy Squad juga nampak seru dalam konten tersebut. Bahkan ada momen ketika Athala adik dari Feral ini menggombali Livirnata, Athala bahkan mengatakan I love you ke Livirnata, yang sontak membuat semua orang di situ bersorak.